Di 1G BWF, kok bulu sintetis digunakan mulai tahun 2021. Indosport.com. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF menyatakan telah menyetujui penggunaan kok dengan bulu sintetis mulai tahun 2021 guna mengurangi sampah. Induk organisasi olahraga bulu tangkis tersebut mengatakan telah berkolaborasi dengan perusahaan perlengkapan olahraga asal Jepang yaitu Yonex. Yonex untuk mengembangkan kok versi sintetis yang digunakan dalam 3 turnamen internasional tahun lalu. Untuk saat ini, BWF sedang memperbarui pedoman teknis dan produsen dapat meminta persetujuan untuk pembuatan kok bulu sintetis versi mereka yang dapat digunakan dalam pertandingan. Umpan balik mengindikasikan bahwa kok bulu sintetis Yonex lebih tahan lama dan ekonomis dibandingkan dengan kok tradisional dengan bulu alami. Sementara dalam waktu yang sama terbukti terbang dan kinerjanya sangat mirip, ujar BWF dikutip dari laman Antara. Bulu sintetis bisa mengurangi penggunaan kok hingga 25%, memberikan keunggulan secara ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi bulu tangkis ke depan, ibuh BWF. Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lund juga menjelaskan beberapa pebulu tangkis dunia turut serta dalam pengujian kok sintetis. Menambahkan lebih lanjut, penggunaan kok dengan bulu sintetis diharapkan dapat menunjang keberlanjutan turnamen bulu tangkis, serta mengurangi ketergantungan akan kok bulu asli. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.